Pelakon popular Ruah Hainis baru-baru ini viral dengan dua video. Satu memakai baju kahwin dan juga video beliau yang dikatakan memakai seluar yang menampakkan bentuk kaki. Aha. Jom kita dapatkan Ruah Hainis. Jangan pandai-pandai nak bersangka itu dan ini. Dalam busy-busy Anis berlakon kan, katanya Anis kan dah mencuburi bidang perniagaan. Adakah orang kata sebelum ni sebab kita dengan pandemik kan, backup plan lah kan, Anis boleh kongsikan? Alhamdulillah, MCO ni ada hikmah yang tersendirilah untuk Anis, sebab Anis ada peluang. Sebelum ni kita kan sibuk syuting back to back, tak ada masa cuti langsung. Berlakonnya MCO ni, Anis ada peluang untuk mencuburi bidang perniagaan pula, produk makanan. Alhamdulillah, demand pun sangat tinggi sebab musim bola kan, ini MCO lagi. Anis sangat-sangat bersyukur dan I'm so happy. Perniagaan ni lah yang hari tu viral-viral, kononnya nak kahwin lah. Marketing strategi Anis tu kemain eh. Kalau Anis nak buat sesuatu, Anis suka buat yang bersungguh-sungguh, sebab itu bukannya gimmick semata. Sebab Anis fikir ini kira first baby kan, so Anis memang tahu dah peminat-peminat Anis sangat menunggu Anis punya hari bahagia kan, so saja je. Ramai macam-macam dia kata tadi, menanti-nanti hari bahagia bila agaknya. Kakak dah, Anis bila? Kita tengok sekarang dengan pandemik, dengan MCO-nya, tak nak fikir dulu lah. Bila tiba masanya nanti, Anis akan ceritakan lah. Benda yang baik kita kena kongsi, betul? Tapi masih tetap yang sama eh, setia yang sama. Kita setia lah. Kalau ada jodoh ada, kalau tak ada jodoh nak buat macam mana? Sebab bagi Anis, Anis terima saja apa yang Allah dah tuliskan untuk Anis. Ya. Itu. Okey Anis. Ni baru-baru ni viral video Anis mempromosikan produk yang melihatkan Anis macam seperti memakai seluar ikut color skin, seolah-olah macam tak memakai seluar. Jadi apa yang Anis boleh katakan dengan video tu? Anis tak nak besarkan isu ni, tapi Anis perasan juga even viral kan, sebenarnya seluar tu bukanlah berwarna kulit ataupun berwarna nude tau. Sebenarnya seluar tu berwarna pink dan memang nampak lah memang Anis pakai seluar. Walaupun Anis free hair, tak bertudung, tapi Anis sangat menjaga. Anis tidaklah terlalu seksi, Anis tak adalah pakai yang terdedah-dedah, tapi Anis akui benda tu mungkin boleh mendatangkan orang confused kan. So Anis minta maaf. Mungkin sebab editing video, bila kita dah naikkan brightness dia, dia akan jadi warna macam nude. Tambah pula kulit ni mungkin berwarna cerah, jadi dia blend in tau tak dengan warna seluar tu. Anis akuilah tu mungkin Anis kurang peka pasal benda tu, sebab Anis pun tak expect benda ni nak jadi kan. Komen korang yang baik-baik tu Anis terima, and kalau korang berdoa tu selitlah nama Anis sikit. Tak ada rasa macam terkilan ke sebab bukan daripada Anis tapi orang lain yang upload ke bagaimana ke? Anis tak nak salahkan siapa-siapa dekat sini. Bagi Anis itu kesalahan Anis sendiri sebab Anis tak peka dengan benda tu. Patutnya fikir panjang lah sebelum nak pakai. So kalau siapa nak upload pun, Anis tak boleh nak marah sesiapa, sebab video tu memang meant untuk di-upload dekat Instagram. So Anis harap kalau benda tu tak bagus untuk ditonton, Anis harap tak ada siapa-siapa upload lah. Itu je. Tapi Anis tak salahkan sesiapa.